kita adalah umat yang terakhir. Rasulullah adalah Nabi yang terakhir. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun dihantar, telah pun diutuskan sebanyak 124,000 orang Nabi. Dah habis, selesai. Kemudian barulah datang Nabi kita. Dia yang terakhir, itu pun 1400 tahun yang lalu. Maka Nabi mengingatkan umat ini bahwasanya berjaga-jaga kalian. Aku menyenaraikan kepada kalian tanda-tanda kiamat yang kecil dan yang besar. Apabila kalian melihat tanda-tanda kecil itu berakhir, sejurus selepas berakhirnya tanda kecil, seandainya yang terakhir itu pada waktu paginya, maka di petangnya akan keluar tanda besar yang pertama. Maka ulama pun bagi tahu kepada kita satu maklumat yang selalu saya ulang. Setelah disenaraikan ke semua tanda-tanda kecil ini, kita mendapati bahawa hampir kesemuanya telah pun berlaku. Hampir habis. 96-97% dari tanda-tanda kecil yang disenaraikan oleh Rasulullah telah pun berlaku. Maka bila dah hampir semua habis, kita berada di ambang tanda besar kiamat yang pertama yang namanya Dajjal. Dekatnya kita dengan keluar Dajjal ini sebab hampir habis ke semua tanda kiamat, akan tetapi lebih dekat lagi kita dengan satu tanda kecil yang belum berlaku, namanya munculnya seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Dia dulu yang akan keluar sebelum Dajjal. Maksudnya kalau kita dengan pintu kiamat yang tanda besar kiamat yang pertama itu dekat, zaman ini dengan kemunculan Imam Mahdi itu lebih dekat. Itu buktinya. Saya datangkan bukti, saya bukan cakap kosong. Itu buktinya. Bukti yang kedua, hadis sahih yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad ibn Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, murid kepada Imam Syafi'i. Kitab Musnad tu taklah tebal sangat, dalam lebih kurang 60 jilid je. Lebih kurang 5 kali meja ni, 6 kali meja ni. Beliau menghafal 1,000,000 hadis Imam Ahmad. Di dalam Musnad Imam Ahmad, nampak hadisnya banyak, jadi hadis ni jarang disebutkan. Dan sanad ini sahih. Riwayat seorang sahabat yang mendapat gelaran sebagai penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat ini Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Antara rahsia yang disimpan oleh Hudzaifah yang tidak dibenarkan untuk diberitahu kepada orang lain ialah Sayyidina Hudzaifah menyimpan senarai nama-nama munafik di Madinah Al-Munawwarah. Nabi yang beritahu kepada dia seorang saja. Abu Bakar pun tak tahu, Sayyidina Umar juga tidak tahu. Apabila para sahabat lain sering bertanyakan tentang Ya Rasulullah, apa benda baik yang paling kami boleh buat? Apakah perkara baik yang paling kami boleh lakukan supaya kami selamat daripada sekian-sekian? Kata Hudzaifah, kebanyakan sahabat bertanyakan tentang kebaikan, tetapi aku selalu tak bertanya kepada Rasulullah tentang kejahatan dan juga tentang keadaan yang kacau bilau. Sayyidina Hudzaifah kata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang perkara kejahatan dan fitnah bukan untuk aku melakukan, tetapi supaya aku dapat jauhkan diri dari fitnah dan kejahatan itu. Maka tuan-tuan, Sayyidina Hudzaifah ni dia menghimpunkan hadis-hadis yang memang kebanyakannya menyimpan rahsia penghujung zaman yang yang dekat zaman itu dengan kiamat. Antaranya hadis yang selepas Nabi wafat, ada beberapa hadis yang Nabi benarkan untuk Sayyidina Hudzaifah sampaikan kepada orang ramai. Dalam satu hadis, kata Hudzaifah,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunun nubuwwatu fikum masya Allah an takun. Kata Rasulullah, wahai Hudzaifah, hari ini aku akan bagi tahu rahsia besar tentang perjalanan hidup umat aku ini. Hari ini aku akan dedahkan kepada kamu, wahai Hudzaifah, satu rahsia yang berkenaan dengan zaman-zaman pemerintahan umatku sehinggalah kiamat. Sebanyak 5 fasa. Yang pertama sekali, wahai Hudzaifah, kalian akan diperintah dengan pemerintahan kenabian selama mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama sekali. Fasa yang pertama ini berlaku pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam diperintah pada zaman kenabian. Berapa tahun? 10 tahun di Madinah Al-Munawarah, Nabi menjadi penguasa ataupun presiden bumi Madinah Al-Munawarah ketika itu. Dan Nabi menjadi ketua umat Islam di seluruh kawasan yang ada orang Islam. Kata Rasulullah, wahai Hudzaifah, pertama sekali kalian akan dipimpin dan berada pada zaman kenabian selama mana yang Allah nak. Yarfa'uhallahu idza syaa. Kemudian Allah akan mengangkat pemerintahan cara kenabian itu ketika mana Allah kehendaki. Berapa tahun? 10 tahun. Selesai. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma takunu." Nabi belum wafat ni. Nabi kata, "Wahai Hudzaifah, selepas berakhir pemerintahanku, takunu khilafatun rasyidah." Umat Islam akan dipimpin oleh khulafa rasyidun. Masya Allah an takun, selama mana yang Allah kehendaki. Nabi sendiri tak tahu. Cuma Nabi tahu yang Allah ilhamkan, yang Allah beritahu melalui Jibril, selepas kenabian umat Islam akan diperintah oleh khulafa rasyidun. Berapa masa? Allahu a'lam. Kita hari ini yang membaca hadis ni, kita tengok perjalanan hadis ni satu persatu. Lepas Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar, salah seorang daripada Khulafa' Rashidun. Nama Al-Khulafa' Rashidun itu, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, adalah nama yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Oleh Nabi SAW sendiri. Maafkan saya. Nabi sendiri, dalam hadis lain, Nabi sebutkan pemerintah Khulafa' Ar-Rashidun. Yang dipilih oleh orang ramai melalui syura, yang dipilih oleh syura sahabat, keempat-empat orang ini. Cuma ketika selepas Nabi wafat, sahabat-sahabat tak tahu berapa lama akan jadi Khulafa' Rasidun ini, berapa ramai tak tahu. Cuma kayu ukurnya, cuba lihat pemerintah-pemerintah yang dipilih oleh syura sahabat, merekalah Khulafa' Rasidun. Dan syura ini telah pun wujud ketika Nabi masih hidup. Ini pasukan ni. Kemudian tuan-tuan, Nabi pun sebut pada Hudzaifah, setelah Allah mengangkat pentadbiran secara Khulafa' Rasidun ini, wahai Hudzaifah, ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَضًّا, kamu akan melihat umat Islam dipimpin ketika itu oleh sebuah kerajaan monarki secara warisan. Mukjizat Nabi. Ini mukjizat Rasulullah. Nabi beritahu benda yang akan terjadi. Apabila ditelusuri sejarah, kita akan mendapati Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum diangkat secara syura. Selepas Sayyidina Ali dibunuh, khalifah yang seterusnya tidak lagi diangkat secara syura, iaitulah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah, dia sendiri naik. Perang, cerita dia panjang. Perang, dia naik. Ketika Sayyidina Muawiyah hampir wafat, dia telah mewariskan pemerintahannya kepada anaknya, Yazid bin Muawiyah. Nampak tuan-tuan? Allahu Akbar. Hadis Nabi. Nabi kata, wahai Hudzaifah, ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَضًا. Pemerintahan selepas itu tidak lagi bukan atas pilihan syura. Kamu akan tengok
kerajaan Islam ketika itu akan mewariskan pemerintahan kepada anak mereka, anak mereka, anak mereka. Muawiyah serahkan pada anaknya, Yazid serahkan, begitulah kepada keluarga, kepada keluarga, keluarga selama 100 tahun. Kemudian tergulingnya kerajaan Umayyah, kerajaan Islam. Dia kerajaan Islam, melaksanakan hukum Islam sebagainya, kerajaan Islam. Akhirnya terguling, jatuh. Naik satu lagi kerajaan Islam yang baru, namanya Daulah Abbasiyah, yang berpusat di Iraq. Kerajaan Abbasiyah juga adalah mulkan adhan yang disebutkan oleh Nabi, iaitu kerajaan secara warisan. Begitulah naik pemimpin yang pertama. Kemudian ketika mana pemimpin pertama kerajaan Abbasiyah itu nazak, dia mewariskan pemerintahan itu kepada anaknya. Sama. Maksudnya belum berakhir. Nabi kata, wahai Huzaifah, kamu akan melihat pemerintahan secara warisan itu selama mana yang Allah kehendaki. Tentang kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Iraq, pemerintahan Islam berlangsung selama 600 tahun. Waris kepada waris kepada waris kepada waris. Kemudian jatuh kerajaan Abbasiyah. Umat Islam selepas daripada itu dipimpin oleh kerajaan Utsmaniyah. Tuan-tuan, kerajaan Utsmaniyah dengan syura ataupun dengan warisan? Juga dengan warisan. Masih lagi pada fasa yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi, mulkan adhan. Kata Rasulullah, selepas selesai fasa yang ketiga, wahai Huzaifah, kamu akan melihat umat Islam akan diperintah dengan satu pemerintahan. Nabi sebut mulkan jabriyah. Pemerintah-pemerintah Islam akan tetapi zalim. Bukan saya, tuan-tuan, Rasulullah, kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu wahai Huzaifah akan melihat bagaimana ketika itu umat Islam kebanyakannya diperintah oleh raja-raja dan ketua-ketua yang zalim. Masya Allahu antakun, kata Rasulullah, selama mana yang Allah kehendaki. Dalam hadis lain, Nabi pesan kepada Huzaifah. Banyak hadis akhir zaman kepada Huzaifah. Nabi kata, bersabar wahai Huzaifah. Jangan kamu berperang. Jangan kamu cetuskan pertumpahan darah. Nabi pesan. Walau kerajaan zalim, kamu bersabar wahai Huzaifah. Nabi suruh sabar. Nampak, tuan? Kemudian Nabi kata, dan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri pemerintahan yang zalim itu, fasa yang kelima wahai Huzaifah, thumma takunu khilafatun ra'ala minhajin nubuwah. Selepas daripada kerajaan yang zalim itu, kerajaan-kerajaan zalim itu, kamu akan melihat wahai Huzaifah, umat Islam kembali dipimpin dengan cara kenabian. Ini berita gembira. Agak-agak tuan-tuanlah kita duduk di fasa ke berapa? Satu kah? Ke dua? Ah, pandai-pandai lah jawab. Saya kena tangkap pula. Hadis Nabi memang kena cakap. Sebiji Nabi sebut itu, hadis ini sahih. Dan ini yang kita tengok dalam dunia hari ini, di berjalan. Fasa 1 hingga 5 yang disebutkan oleh Rasulullah itu sedang berjalan dan disaksikan oleh seluruh umat Islam. Dan umat Islam sedang berada pada fasa yang keempat menuju ke fasa yang kelima. Sebelum bumi ini kiamat, bumi ini keseluruhannya akan diperintah oleh seorang pemerintah yang adil. Pemerintah itu yang pertamanya bernama Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Kemudian beliau akan menyerahkan pemerintahan itu kepada Isa ibn Maryam. Itu yang indahnya, tuan. Zaman tu yang kita tunggu tu. Cumanya sebelum kita menantikan kehadiran zaman itu yang hampir dengan kita barangkali, apa persiapan yang perlu kita buat? Macam mana nak kenal dia Imam Mahdi? Adakah dia Imam Mahdi yang bertugas di masjid? Ataupun dia Imam Mahdi yang selama 14 kurun ini ada berpuluh-puluh yang mengaku, sayalah Imam Mahdi.
ketika program Dr. Zakir Naik di India, ada seorang India tu dia pun mengaku dalam YouTube ada. Dia kata Anil Mahdi, dia kata. Dia cakap panjang tu, dia kata dia mimpi pelik-pelik, dia kata dalam mimpi tu aku telah dilantik menjadi Imam Mahdi. Macam mana ni anak murid Dr. Zakir nak jawab ni? Senang aja, dia kata Imam Mahdi ni pandai berbahasa Arab. Nah, dia tak omel dalil panjang-panjang. Dia kata Imam Mahdi ni boleh berbahasa Arab. Kamu boleh bahasa Arab kah? Orang ramai pun tepuk tangan. Maksudnya kenalah dia ni. Tak mengaku ni. Last kali 5 saat, 10 saat dia fikir, dia kata boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Dia baca surah Fatihah. Hak ni Mahdi ni. Sepanjang 14 kurun ada berpuluh-puluh Mahdi palsu. Tapi alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita lebih kurang 50 hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi, menjadikan perbahasan Imam Mahdi mencapai pada satu tahap iaitu mutawatir maknawi. Tinggilah tuan, sangat tinggi. Mutawatir maknawi ni nak kita nak faham mudah tuan, lebih kuat daripada hadis sahih. Mutawatir maknawi ini maksudnya lebih tinggi daripada kedudukan sahih. Lebih kuranglah, lebih kurang begitu. Nak mudah faham, sebab kalau nak cerita dia panjang. Dan jadi hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi ada 50. Ada di kalangan 50 hadis, maksudnya sangat banyak. Ada di antara hadis itu sahih, ada yang hasan, ada yang daif. Dicampur keseluruhan kekuatan 50 hadis itu jadi mutawatir maknawi, lebih kuat daripada sahih itu. Maksudnya perbahasan tentang Imam Mahdi ini kuat. Bahkan kata para ulama hadis, ketiga-tiga perbahasan Al-Mahdi, Dajjal dan Isa, kesemuanya mutawatir maknawi. Ketiga-tiga tu mutawatir maknawi. Seramai 31 orang sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan Al-Mahdi. 31 orang. Itu angka yang sangat banyak dalam bidang hadis apabila ada lebih 30 orang sahabat yang bercakap tentang Mahdi ini. Sebab tu dia tajuk yang penting, dicampur pula, ditambah pula dengan keadaan kita pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mulakan tentang Imam Mahdi ini. Nabi sebut dalam satu hadis, bilakah dia akan keluar? Seperti yang saya sebut di awal tadi, dia akan keluar dekat-dekat dengan kemunculan tanda besar yang pertama. Di penghujung tanda kecil. Dalam satu hadis riwayat Imam Tabrani, Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Bazzar, Al-Imam Ibn Hibban, dan sanad hadis ni sahih. Tuan-tuan tengok. Sanad hadis ni sahih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Latumla'anna al-ardu jawran wa zulma." Kata Nabi, bumi ini akan dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Kalian akan tengok kejahatan di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Sama tak dengan zaman kita? Ni zaman ni lah. Orang tinggal solat banyak, orang tak tutup aurat banyak, bunuh banyak. Riba diamalkan oleh orang Islam dan bukan Islam secara berleluasa. Apabila bumi ini dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman, ketika itulah, kata Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi kata ketika itulah ba'asallahu rajulan, Allah akan menghantar seorang lelaki. Dia mesti lelaki. Minni, daripada keturunanku. Ismuhu ismi, namanya seperti namaku. Wasmu abi hismu abi, nama ayahnya seperti nama ayahku, kata Rasulullah. Maksudnya namanya apa tuan-tuan? Imam Mahdi ni Muhammad namanya. Nama ayahnya seperti nama Rasulullah. Maksudnya nama ayah Imam Mahdi ini Abdullah.
Namanya Muhammad bin Abdullah. Fayamla'ul arda qisqan wa adlah kama muli'atil ardu jawran wa zulma. Ketika itu beliau akan memimpin dunia ini. Ketika itu tuan-tuan, setelah habis berperang apa semua, disebarkan Islam, setelah menang peperangan, beliau akan menjadi pemimpin nombor satu dunia ini. Muka bumi ini akan dipimpin oleh seorang khalifah. Dia adalah khalifah Islam. Semua orang Islam dan bukan Islam akan tunduk di bawah pemerintahan Al-Mahdi. Waktu tu bahagialah semua orang. Tuan-tuan, maka dalam hadis ni Nabi akan senaraikan kepada kita lebih daripada 6, 7, saya tak ingat dah, mungkin 8 ciri-ciri seseorang itu Imam Mahdi. Sangat banyak yang digariskan oleh Rasulullah. Yang pertama, Imam Mahdi itu akan keluar ketika mana kezaliman dan kejahatan memenuhi muka bumi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mestilah seorang lelaki. Alhamdulillah sepanjang 1400 tahun belum ada lagi wanita yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Perempuan tak berani mengaku lagi. Imam Mahdi palsu ni banyak. Di India, di serata dunia yang mengaku ni banyak. Di Malaysia ada lagi? Belum. Malaysia belum lagi ya. Boleh lah kalau yang nak mengaku. Tapi dengar dulu dia punya syarat-syarat dia. Nah. Yang pertama, yang kedua, dia mesti lelaki. Dia tak boleh perempuan. Dan yang ketiganya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, namanya mesti Muhammad, nama ayahnya mesti Abdullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, Imam Mahdi yang original ni, kata Nabi dalam satu hadis lain, juga dalam musnad Imam Ahmad, dengan sanad yang sahih, sanad yang sahih, Nabi kata, Al-Mahdiyu minna ahlal bait yuslihuhu Allahu fi laylah. Mahdi mesti dari keturunan kami, kata Rasulullah, waktu Nabi hidup. Nabi beritahu kat sahabat, supaya sahabat sampaikan kepada kita pada malam ni. Satu generasi ke satu generasi ke satu generasi, hadis ni sampai kepada kita. Nabi kata, Mahdi mesti keturunan kami. Maksudnya tuan-tuan, Ahlul Bait ni ada ke tidak? Ahlul Bait mesti ada. Siapa yang mengingkari kewujudan Ahlul Bait, dia mengingkari kewujudan Imam Mahdi. Kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengingkari kewujudan Imam Mahdi meletakkan imannya pada tahap yang paling bahaya. Nabi sebut sendiri, Nabi kata, Mahdi mesti ahli keluarga aku, Ahlul Bait. Hadis ni. Ada orang dia kata Ahlul Bait tak ada dah zaman ni, Ahlul Bait Hasan Hussein saja. Allahu Akbar. Fatwa tu tak pernah dikeluarkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fatwa tu kita hanya kedengaran 200 tahun kebelakangan ni saja daripada sekumpulan pihak. Sebahagian, mereka pun tak semua, sebahagian daripada mereka. Ada ustaz-ustaz mereka sebut Ahlul Bait ni mana ada dah zaman ni. Astaghfirullah. Bertaubat kepada Allah. Kalau Ahlul Bait sudah tidak ada, ni Imam Mahdi nak datang zaman bila? Imam Mahdi akan datang lagi hujung zamannya, dan dia adalah Ahlul Bait. Nabi sendiri yang sebut, Al-Mahdiyu minna Ahlul Bait. Maka Ahlul Bait Nabi sekarang ni tuan-tuan, disebutkan oleh Dr. Ali Jumaah, mufti nombor satu, bekas mufti nombor satu Mesir, negara yang paling ramai umat ulama di kalangan negara-negara umat Islam sedunia, paling ramai di Mesir. Dr. Ali Jumaah kata lebih kurang 20 juta Ahlul Bait yang berada di seluruh dunia hari ini. Tuan-tuan, antara mereka, salah seorang daripada mereka ialah Al-Imam Muhammad Ibn Abdullah Al-Mahdi. Maka syarat yang keberapa tadi saya tak ingat, Imam Mahdi ini mestilah daripada keturunan Nabi. Hasan ke Hussein Ustaz? Itu khilaf di kalangan ulama, tak kisah. Kedua-duanya keturunan Rasulullah. Sama ada daripada susur galur Hasan ataupun daripada susur galur
Husain. Hari ini semua ahli keluarga Nabi sama ada Al-Hasani ataupun Al-Husaini. Al-Abu Lahabi tak ada. Daripada susur galur lain mustahil. Sama ada Al-Hasani ataupun Al-Husaini sahaja. 90% ahli keluarga Nabi meninggal pada zaman Sayyidina Ali, dibunuh dalam peperangan. Yang tu cerita sedih tu. 90%. Hanya yang tinggal ketika tu Al-Imam Ali Zainul Abidin sahaja. Yang cicit-cicit Nabi SAW. Itu cerita lain. Tetapi Allah menjaga, kata Dr. Ali Jumaah, Allah menjaga keturunan Rasulullah ini sebagai tanda mukjizat. Walaupun tinggal satu-satunya keturunan Rasulullah ketika tu, tetapi hari ini keturunan itu disebarkan oleh Allah ke seluruh muka bumi ini. Termasuklah di Malaysia pun ada yang Ahlul Bait. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, kata Nabi SAW dalam satu hadis, Mahdi itu mestilah orang Madinah. Semua tu ada hadis, tuan-tuan. Ini kitab kan. Saya tak sempat tengok satu-satu. Imam Mahdi mesti dilahirkan di Madinah. Jangan sekali-kali pegang mikrofon, saya lah Mahdi. Tu boleh baling kasut tu. Kata dia, hantar ni daripada kecil, anda tengok lahir di sini je tu, kampung mana tu. Kan? Kampung apa? Segak. Macam-macam lah banyak kampung sini kan. Jangan mengaku lah Imam Mahdi. Imam Mahdi dia mesti made in Madinah. Mesti orang Madinah. Dia bukan orang Mekah. Dia mesti dilahirkan di Madinah Al-Munawarah. Membesar di sana. Kata Rasulullah SAW. Itu syarat lagi. Nampak tuan-tuan. Semakin susah syarat tu. Makin susah. Jadi setelah dilahirkan di Madinah, bila dia akan dilahirkan? Ini soalan. Yang tu tidak ada jawapan. Nabi tak pernah bagi tahu secara terperinci bilakah dia akan dilahirkan, tak ada. Cuma Muhammad bin Abdullah ini akan dilahirkan hasil perkahwinan ayahnya yang bernama Abdullah lah. Maksudnya dia lahir dengan sempurna seperti manusia biasa yang lain. Ayahnya keturunan Rasulullah, ibunya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Mahdi ni. Abdullah ayahnya keturunan Rasulullah, ibunya banyak pendapat juga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan lahir satu hari nanti seperti seorang bayi biasa yang lain, kemudian membesar. Nabi kata sampailah umurnya di antara 30 hingga 40 tahun, ketika itu beliau akan dibaiah. Itu syarat yang seterusnya. Itu syarat yang seterusnya. Di antara umur 30 hingga 40. Ketika dia berusia 30 hingga 40, apa yang dia akan buat? Nampak tuan-tuan? Maksudnya kalau 67, jangan mengaku Imam Mahdi. Yang dah lebih 40 tu habislah. Sekarang ni makin kecil kan, peluangnya makin kecil. Yang 30 saya bolehlah mengaku. Yang saya baru 30-an. Kalau nak mengaku. Maka di antara usia 30 hingga 40, Imam Mahdi pemuda keturunan Nabi tu akan meninggalkan Madinah. Kemudian pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Mengejarkan haji ataupun umrah, saya tak ingat. Salah satulah. Mengejarkan haji ataupun umrah. Beliau akan dibai'ah. Beliau mesti dibai'ah. Ini syarat seterusnya. Imam Mahdi mesti dibai'ah di hadapan Kaabah bainar rukni wal maqam. Itu hadis yang sahih ataupun hasan hadis tu. Nabi kata beliau mesti dibai'ah di antara Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim. Di antara itu, di situ beliau akan dibai'ah. Bai'ah ni macam mana tuan-tuan? Bai'ah ini dilantik oleh orang ramai ketika tu. Secara susunan Allah Azza wa Jalla, Allah yang gerakkan. Iaitu beliau pergi, saya rasa mengerjakan haji. Sebab ada hadis daif yang menyebutkan bahawa beliau akan dibai'ah pada bulan Muharram. Muharram, maksudnya Zulqa'idah, bukan musim haji. Zulqa'idah, Zulhijjah,
Muharram. Hadis daif lain menyebutkan bahawa pada musim haji itu akan berlaku kekacauan dan pertumpahan darah di Mina. Maksudnya mungkin peperangan. Mungkin apa? Sebab tu saya sebut yang tu hadis daif. Yang sahihnya Imam Mahdi akan dibai'ah di antara rukni wal maqam, di antara Hajar Aswad dan juga maqam Ibrahim. Di situ dia bai'ah pada bulan Muharram. Ketika dia sampai, ada di kalangan para ulama yang telah pun berhimpun di kota Mekah ketika itu tanpa disusun oleh sesiapa, dengan tergerak hati mereka rasa untuk membaiat seorang lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah dengan gelaran Al-Mahdi. Lalu para ulama ini mencari-cari lelaki ini, pakat cari. Semua ulama tahu hadis ni. Tahun tersebut Allah menggerakkan hati mereka untuk mencari lelaki ini. Maka masing-masing mencari. Akhirnya mereka jumpa lelaki-lelaki ini, pemuda ni. Lalu disuruh menjadi ketua kepada umat Islam. Dia tak mau, ditolak. Dia pun melarikan diri ke Madinah balik. Kemudian di Madinah juga berlaku kekacauan. Ini dia punya perjalanan dia. Kerana berlaku kekacauan di Madinah, Imam Mahdi akan melarikan diri semula ke Mekah. Ketika itu para ulama yang datang daripada Syam, para ulama Syam tuan, dan juga para ulama yang datang daripada Iraq, Al-Abdal daripada Syam dan juga para ulama daripada Iraq akan datang, akhirnya menyuruh supaya Imam Mahdi menerima perkara ini. Sebab setelah berbincang, bersembang dengan Imam Mahdi dan sebagainya, ternyata pada Imam Mahdi terdapat sebahagian besar daripada tanda-tanda ini. Dia orang Madinah, dia pemuda keturunan Nabi, ibu dan ayahnya keturunan Rasulullah, sekian-sekian ulama semak. Kamulah lelaki yang dimaksudkan oleh Nabi. Ulama lebih tahu tanda-tanda ni, kerana mereka juga menghafal hadis-hadis ni. Akhirnya para ulama ini bersepakat, wahai pemuda, kamulah Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan agama ini di atas muka bumi ini, untuk kembali mentadbir alam ini. Kamu mesti dibai'ah. Waktu tu baru dia setuju. Lalu dia pun berdiri di situ, semua orang membai'ah dia. Bai'ah ni maksudnya, kalau zaman Nabi, kita hulurkan tangan kepada Rasulullah, Nabi pun hulurkan tangan, kita menyatakan kesetiaan kita kepada Nabi SAW untuk berjuang dengannya, untuk bersamanya, walau apa jua keadaan. Itulah bai'ah, janji taat setia. Pada ketika tu para ulama mula membai'ah, para ulama besar semua, seorang demi seorang, seorang demi seorang, sampailah orang ramai mula berbai'ah dengan Imam Mahdi. Ramai, waktu tu dah mula. Nabi sebutkan dalam satu hadis yang juga sahih hadis tu, ada dalam ni, besar sangat kitab pun kan, kata Nabi SAW, ketika mana kamu mendengar kedatangan Al-Imamul Mahdi, fabai'u, maka pergilah mendapatkan dia dan berbai'ahlah dengannya. Fa innahu khalifatullah, kerana dia adalah khalifah Allah. Mahdi keturunan Nabi ni tuan-tuan, satu manusia, maksudnya pada zaman itu adalah orang yang paling bertakwa di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali. Nabi kata fabai'u, cari dan bai'ah dia, kerana dia khalifatullah. Walaupun sepanjang pencarian itu kalian terpaksa merangkak di atas salji, kata Nabi, walau habwan ala salji, dan hadis itu sahih. Ini tindakan kita. Hanya tentera-tentera terpilih sahaja yang akan digerakkan hati mereka untuk menuju ke Imam Mahdi. Dan betapa beruntungnya orang yang menggabungkan diri mereka berbai'ah dengan Imam Mahdi, memberikan nyawa dan kehidupannya kepada Imam Mahdi, kerana dia ada peluang untuk mati syahid di pada zaman akhir ni. Sekarang mana ada peluang mati syahid? Macam mana nak mati syahid sekarang ni?
Untuk mati syahid tu, mati syahid yang satu-satunya kumpulan manusia yang tidak akan rasa sakit ketika mati, iaitulah syuhada. Satu-satunya kumpulan manusia yang boleh masuk ke dalam syurga sebelum manusia semua bangkit di padang mahsyar. Roh para syuhada akan berada di dalam badan burung-burung yang berwarna hijau dan sedang berterbangan saat ini di dalam syurga ke mana sahaja yang mereka nak. Saat ini kesemua syuhada sedang berada dalam syurga. Nanti bila ditiup sangkakala yang kedua, baru dia kembali pula berada di padang mahsyar, berdiri seperti kita. Setelah dibai'ah, orang ramai mula berita itu disebarkan dengan mudahnya. Satu persoalan, pada zaman kemunculan Imam Mahdi, apakah teknologi ini akan kekal? Ini tak ada jawapan, wallahu alam. Tapi sekejap lagi tuan-tuan akan tengok hadis-hadis yang Nabi bongkarkan peperangan terbesar dalam sejarah manusia, ketika itu menggunakan kuda, lembing, pedang dan panah. Secara logiklah tuan-tuan, secara logiknya, kalaulah musuh menggunakan nuklear, kita guna lembing, bila nak menang? Wallahualam, saya pun tak tahu secara logiknya. Ada sebilangan kecil para ulama yang sebut teknologi ini akan luput. Itu puluhan tahun yang lalu tuan-tuan. Sebutan para ulama ni puluhan tahun yang lalu. Pensyarah dalam bidang fizik, seorang pensyarah di Universiti Pahang dalam bidang fizik, dia mengatakan bahawa di sana ada teori perlanggaran di antara meteor, yang mana perlanggaran itu akan menyebabkan sistem ini kesemuanya akan lumpuh. Teori itu adalah teori akademik yang memang akan berlaku. Dari segi akademik, perjalanan apa semua ni memang akan berlaku satu hari nanti. Bila dia bertembung, dua meteor besar tu bertembung, dia akan mematikan sistem yang ada ni, internet, telefon, sebagainya, radio, TV dan sebagainya. Wallahu alam, kita pun tak tahu nak kaitkan dengan ini boleh ke tak. Wallahu alam, dia bukan hadis sebenarnya. Cuma kita tengok apa yang hadis yang Nabi beritahu. Selepas Imam Mahdi dibai'ah, orang Islam mula disebarkan pengetahuan tu. Andainya teknologi masih ada, maksudnya penyebaran tentang Imam Mahdi dibai'ah akan berlaku dengan cepat ke lambat? Dengan begitu cepat. Sebab itu tuan-tuan, boleh jadi juga teknologi ini tidak luput, wallahu a'lam. Sebabnya ialah apabila orang mula pergi ke Mekah membai'ah imam, pakat pergi ke Mekah membai'ah imam, janji tak setia dengan Imam Mahdi, sebuah kumpulan tentera daripada Syam juga, tapi kumpulan tentera yang ganas dan jahat, namanya Nabi sebutkan mereka ini dengan nama Al-Jaishus Sufyani ataupun Jaishus Sufyani, tentera Sufyani. Kalau disemak hari ini di Syam, tak ada yang nama tentera Sufyani. Apa rahasianya? Nanti akan datang, kita akan lihat masing-masing. Nabi kata ketika mana Mahdi dibai'ah, akan keluar daripada Syam sebuah kumpulan tentera yang ramai. Nama kumpulan tentera itu Sufyani. Mereka akan menyerang kumpulan Mahdi. Hadis, ha? Hadis tu hadis sahih. Riwayat sama ada Imam Bukhari ataupun Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tadi. Imam Bukhari dan Imam Muslim, kedua-duanya. Iaitu tentera daripada Syam, Syria akan keluar. Tuan-tuan sekalian, tentera yang keluar daripada Syam yang ingin menyerang Mekah, kumpulan tentera Imam Mahdi ini adalah petanda antara yang paling kuat bahawa beliau adalah Imam Mahdi. Kita nak tahu itu Imam Mahdi, kita tunggu waktu itu.
Ketika kita mendengar bahawasanya Imam Mahdi sedang dibaiat, tuan-tuan tunggu. Keluar tentera daripada Syria yang namanya Sufyani. Dia Syria begini, ni Syria, ini Syria. Satu je air dia bagi. Okey, kemudian tak boleh nak letak dah. Saya belajar di Syria 7 tahun. Ini Syria, sini Palestin. Atas lagi. Ah, masya-Allah. Ha, ini Palestin. Ah, makin jauh tu makin banyak kena perlu. Macam-macam ustaz ni. Ini Palestin. Saya dah tengok Palestin, saya dah tengok Israel. Ini Syria. Ini Jordan. Yang ni Madinah. Jam saya ni Mekah. Ini tak ada dalam peta. Nampak tuan-tuan eh? Yang ni Palestin, ini Syria, ini Jordan, ini Madinah, ini Mekah. Imam Mahdi di sini dengan pasukannya di sini. Tentera tu akan keluar daripada sini. Hadis ni bercakap dengan jelas, tentera ini mesti daripada Syria, Syam. Nama mereka, gelaran mereka ketika tu Sufyani. Apabila mereka keluar melintasi Jordan, kemudian sampai di Madinah, apa yang berlaku? Dalam hadis Bukhari dan Muslim itu disebutkan, fa idza kanu bi baida'a minal ard. Ketika mana mereka sampai di satu kampung mukim, yang nama mukim itu, daerah itu namanya Baida. Baida ni tuan-tuan berdekatan dengan Zulhulaifah hari ini. Zulhulaifah, orang yang mengerjakan haji umrah dia tahulah. Baida ini berdekatan dengan Zulhulaifah. Apabila tentera ini sampai di Baida, kata Rasulullah, ketika itu bumi Baida akan terbelah dua. Seterusnya menelan keseluruhan tentera jahat itu. Tidak berbaki. Semua yang ada di sekitar itu, Nabi sebut, penduduk kampung, orang yang berniaga, orang yang datang nak tengok, kesemuanya ditelan. Aisyah bertanyakan satu soalan ketika Nabi menceritakan tentang hadis tentera Sufyani akan ditelan ini. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana nasib peniaga-peniaga, orang kampung, orang yang pergi menjenguk, yang bukannya di kalangan tentera yang jahat tu, mereka juga ditelan. Nabi kata mereka dimatikan. Summa yub'asuna 'ala niyyatihim, akan tetapi ketika mana dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, mereka dibangkitkan mengikut niat masing-masing. Kalau yang sekadar memang duduk di situ berniaga di sepanjang jalan tu, dia tak berdosa lah. Dan ada yang sekadar nak pergi tengok aja, dia juga tidak berdosa. Begitu juga penduduk kampung di situ juga tidak berdosa. Ditelan kesemuanya, kata Rasulullah, maka terselamat daripada jumlah yang ramai yang ditelan itu satu ataupun dua orang sahaja. Ada yang diselamatkan. Satu atau dua orang ini, yang satunya berlari ke Madinah, ke Mekah, maafkan saya, dan yang satu lagi berlari ke Syam. Yang ke Mekah bagi tahu bahawasanya, tadi aku melihat tentera Sufyani datang. Tiba-tiba bumi terbelah dua dengan belahan yang luas, keseluruhannya ditelan oleh muka bumi. Fenomena askar yang akan ditelan oleh bumi Baida itu disebutkan oleh Nabi dalam Bukhari dan Muslim, dan ia adalah petanda aras kesahihan seseorang Imam Mahdi itu. Yang ni tak ada siapa boleh tipu. Kalau nak bai'ah tuan-tuan, kita boleh upah orang, kan? Upahlah, cari yang nangoi-nangoi ni. Orang Kedah kata nangoi. Nangoi-nangoi ni tu upah 200-300 orang. Satgi aku duduk depan Kaabah, kamu semua bai'ah aku sambil bertakbir. Tuan-tuan, dia pula boleh bahasa Arab. Dia boleh bahasa Arab. Sebab itu kata para ulama, ada satu petanda yang tidak boleh direka oleh siapa-siapa sekalipun. Yang ni tandanya. Yang ni tak boleh upah. Sebab nak belah bumi itu, kemudian nak telan satu kumpulan tentera yang besar. Kemudian apa yang berlaku? Kita tengok perjalanan dia. Setelah dibai'ah, Imam Mahdi pun mula bergerak. Asalnya Madinah,
pergi ke Mekah di Bai'ah, dia akan bergerak menuju ke Baitul Maqdis. Imam Mahdi bergerak ke Baitul Maqdis dan menawan Baitul Maqdis. Ketika itu Palestin dan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa akan menjadi sebahagian daripada kawasan pemerintahan umat Islam. Sampai di situ, Imam Mahdi mengalahkan saki-baki tentera Sufyani. Mujahidin dah siap. Nampak tuan-tuan? Dia jadi tempoh jadi cepat. Mujahidin sudah siap tapi bukan semua lagi. Masing-masing masih lagi berjalan menuju ke Imam Mahdi. Masing-masing masih lagi. Tentera-tentera Imam Mahdi ini bukanlah hanya daripada negara Arab sahaja. Bahkan daripada seluruh dunia Islam. Daripada benua Afrikanya, daripada kita Asianya, daripada Amerikanya. Bahkan daripada Amerika dan Eropah juga datang tentera-tentera dan bergabung dengan Imam Mahdi. Sejak ini kita akan sebut. Tak sampai dah tajuk ni. Kemudian, apabila Imam Mahdi berjaya mengalahkan tentera Sufyani, maka Imam Mahdi menawan dua buah kawasan. Syam yang Syria tu bersama dengan Baitul Maqdis. Dua kawasan tu. Di bawah pemerintahan umat Islam. Dimash lah, Dimash. Kalau tuan-tuan pernah dengar, Damsyik. Damsyik dan Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Al-Imam Mahdi dan para tenteranya, mujahidinnya. Ketika mereka menawan dan berkemah, membuat kem di situ, mereka mendengar sesuatu, iaitu musuh telah pun berhimpun. Allahu Akbar. Maksudnya kita tak tahulah makan masa 2 bulan ke 8 bulan ke, tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh telah pun berhimpun. Di mana musuh berhimpun? Ada satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Buat tuan-tuan. Sahih Muslim. Nabi sebut bahawasanya pada suatu hari nanti Rom akan turun dan berhimpun di satu tempat. Kata Nabi, bil a'maq, tempat tu nama a'maq ataupun nama tempat itu dabiq. Di mana a'maq? A'maq di Turki, di hujung Turki, di bawah sekali. Di mana dabiq? Dabiq berada di dalam Syria. Maksudnya kalau Syria bentuknya begitu, dia duduk di atas sekali. Atas Syria apa tuan-tuan? Turki lah. Sebab itu dua nama yang Nabi sebut, A'maq dan Dabiq, itu duduk berdekatan. Kata Rasulullah, ketika mana pasukan Imam Mahdi sedang berada di Baitul Maqdis, Rom, Nabi sebut, akan berhimpun di bawah 70 spanduk. Apa 70 spanduk? Ulama hadis pada hari ini kata 70 buah negara. Siapa Rom yang Nabi sebutkan? Takwil para ulama hari ini. Ulama daripada Syria, ulama daripada Mesir, ulama daripada Yaman, ulama, para ulama menyebutkan apabila, ketika mana Nabi sebutkan Rom dalam hadis ini, ia merujuk kepada Eropah dan Amerika Syarikat. Mereka ni akan turun dan berkem di sana. Yang tu belum terjadi lagi. Dan benda itu akan terjadi suatu hari nanti. Dan tak ramai yang tahu berkenaan dengan hadis ni. Kata Rasulullah, mereka akan berhimpun di situ. Dan ketika itu, setelah habis perang tuan-tuan, berlaku satu benda yang pelik, iaitu harta rampasan perang dan harta pusaka tidak dibahagikan dalam peperangan itu. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kata Rasulullah, perang itu besar. Jumlah rampasan perang sangat banyak. Tetapi ketika itu mereka melemparkan harta rampasan perang dan juga harta warisan. Kenapa? Jawapannya begini. Ketika Imam Mahdi dan pasukan tenteranya
yang sedang menghimpunkan kekuatan daripada seluruh dunia Islam. Yang berani sajalah. Mujahidin-mujahidin yang berani. Ada juga ketika itu yang bergabung dengan Imam Mahdi atas dasar semangat saja. Hak ni yang bahaya ni. Dia sebelum tu semayang pun tidak. Dia Islam tapi tak solat. Bila dengar Imam Mahdi, dia jadi semangat, dia nak pergi. Dan dia pergi juga. Dia bergabung dengan kumpulan tentera tu. Apa yang terjadi kepada mereka yang macam ni, tuan? Kata Rasulullah, kumpulan mujahidin pun datang, bergabung dengan tentera Mahdi. Akhirnya mereka pun mula bergerak. Setelah mendapat tahu bahawa Rom telah pun berhimpun di bawah 70 panji, iaitu 70 bendera di sana, dah siap. Imam Mahdi pun mula menggerakkan tenteranya. Baitul Maqdis nak masuk ke Syria kan? Masuk ke Syria daripada Palestin. Baitul Maqdis masuk ke Syria, dia sampai di bahagian bawah Syria, selatan. Dabiq yang disebutkan oleh Rasulullah duduk di utara, lebih kurang 400 km. Siapa nak jadi tentera, silakanlah. Kena kuat, tuan-tuan. Mesti kuat. Stamina mesti kuat. 400 km tu bukan naik LRT. Bukan naik kereta api berkembar yang laju tu. Bukan naik Melindo eh. 400 km tu tuan bergerak ramai-ramai. Sampai-sampai kalau kita pergi 400 km sampai-sampai orang kuat kubur kita. Tak boleh lawan dah, mati. Kuat kubur tanam. Sebab tu perlu kepada persediaan yang rapi. Tuan-tuan, jadi Imam Mahdi pun bawa tenteranya keluar. Daripada bawah tu akan bertemu di Mas apa semua, kemudian naik ke atas. Sampai ke Hama, Homs, saya tak ingat dah kedudukan dia tu. Homs, Hama, kemudian sampai di atas sekali, Halab. Di Halab itulah ada satu tempat yang namanya Dabiq. Jadi mereka bertembung di sana, berhimpun di sana. Lalu pasukan tentera Imam Mahdi telah pun bersiap sedia. Di sebelah sana pasukan Rom tadi yang Nabi sebut Rom, kita akan tengok nanti. Wallahu a'lam, takwilan ulama mana yang benar. Majoriti berkata Rom itu Amerika dan Eropah. Bukti para ulama kumpulan hak majoriti ini ialah, buktinya ialah hadis Nabi yang juga sahih. Setelah kedua-dua pasukan berhimpun, tuan-tuan, pasukan musuh ketika itu boleh dikatakan ratusan kali ganda lebih ramai daripada pasukan Imam Mahdi ini. Ratusan kali ganda. Melihat sahaja sudah membuatkan orang yang tak ada iman akan bergetar tubuh badannya. Melihat sahaja tentera musuh belum berperang lagi. Sebab apa tuan-tuan? Kalau yang tak beriman lah, kalau yang memang beriman ni, dia tak gentar dengan bilangan. Sebab tentera musuh ketika itu bilangannya tersangatlah ramai. Ketika mana mereka telah pun bersiap sedia, datang wakil daripada pasukan Rom ke depan. Lalu mereka berkata, khallu bainana, biarkan kami berlawan terlebih dahulu dengan orang-orang yang telah ditawan daripada kabilah kami yang sekarang sedang berada di pasukan kalian. Hadis ini hadis sahih. Kenapa tentera Rom ini dia orang datang ke depan? Wakilnya kata, wakil tentera Rom kata, keluarkan daripada kalian tentera-tentera kalian yang dulu berasal daripada kami. Begitu maksudnya. Ucapan Nabi, khallu bainana wa bainal ladzina subu minna nuqatilhum. Kami nak lawan dengan mereka dulu. Maksudnya yang daripada Rom dan Amerika yang masuk Islam, kemudian bergabung dengan Imam Mahdi. Wakil daripada tentera Rom ni datang ke depan minta, keluarkan mereka ni, kami nak berperang dengan mereka. Lalu dijawab oleh panglima-panglima Islam ketika itu, la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina, kami tak akan biarkan kalian mengapa-apakan saudara si Islam kami.
kedua-dua pasukan melakukan persiapan. Kata Rasulullah dalam satu hadis yang panjang, juga dalam Sahih Muslim sahaja, riwayat Abdullah ibn Mas'ud. Pasukan musuh pada malam itu melakukan persiapan. Kesemuanya bersiap untuk mati keesokan harinya. Tuan-tuan, susahnya perang ini kerana ketika itu musuh bergabung dan mereka juga bertekad untuk mati dan menang dalam perang ini. Maksudnya ini, sehinggakan Nabi sebut lam yura misluha. Tidak pernah ada peperangan yang sedahsyat itu. Dengan jumlah yang paling ramai dalam sejarah kemanusiaan, perang itulah. Pihak Imam Mahdi juga ketika malam itu kesemuanya masing-masing telah pun bersiap sedia dan bertekad untuk mati syahid. Bila sana pun nak mati, sini pun nak syahid. Memang sengitlah. Kata Nabi, keesokan paginya peperangan pun dilancarkan. Perang kan, wallahu a'lam. Apakah dengan teknologi moden ataupun teknologi lama? Tidak diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan saksikan. Berlaku perang. Perang itu berlanjutan daripada pagi sehinggalah malam. Tak ada angkat bendera, makan tengah hari dulu. Nak rehat ni, letih ni. Ha, itu kita. Kita buat kerja sikit, 2 jam makan. 2 jam juga makan pun. Hak orang kita macam tu lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tidak ada rehat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuatkan mereka berhenti hanyalah suasana malam saja, kegelapan malam saja. Hatta yahjuza bainahumul lailah. Mereka pun berhenti sebab gelap. Maka malam tu pakat buat persiapan. Tengok yang mana yang luka dan sebagainya. Keesokan paginya dilancarkan lagi serangan yang kedua, dimulakan lagi rentap yang kedua. Fayaqtatiluna maqtalatan maqtatalan, kata Rasulullah. Sehinggalah berlaku pertempuran yang dahsyat. Pertempuran yang dahsyat itu sekira-kira seekor burung tidak boleh terbang melepasi pasukan tentera yang sedang berperang itu. Apa tafsirannya, wallahu a'lam. Boleh jadi juga waktu tu masing-masing guna jet ke sebagainya. Jadi kawasan atas pun sibuk, bawah pun sibuk. Oh, tak tahu. Nabi sebut di sini, hatta inna ta'ira, kata Nabi, layamurru bijanabatihim fama yakhlufuhum, sehinggakan seekor burung yang lalu di atas kawasan perang itu tidak boleh melepasi pasukan tentera itu, hatta yakhirra maita, sehinggalah dia mati. Burung tadi. Suasana perang waktu itu dahsyatlah. Tuan-tuan, ketika peperangan itu, 1/3 daripada umat Islam, hak pasukan mujahidin yang saya cerita tadi ni, yang pergi disebabkan semangat. Ilmu tak ada, iman tak ada. Dasar semangat semata-mata. Kata Rasulullah, 1/3 daripada tentera Al-Mahdi akan berundur dan berpaling tadah. Sebab terlalu ramai yang di sebelah sana. Terlalu ramai. 1/3. Tinggal lagi dua yang ni, yang 2/3 ni. Pada pertempuran yang seterusnya, kata Nabi, wa yuqtalu thulutsun, mati syahid lagi 1/3. Tinggal 1/3, kata Rasulullah, hum afdalus syuhada'i indallah, adalah sebaik-baik golongan yang mati syahid di sisi Allah. Kemudian tinggal 1/3. Pada keesokan harinya, 1/3 inilah yang kesemuanya awliya Allah. Semua sekali. Ni, kesemuanya awliya Allah. Tuan-tuan akan tengok keadaan itu. Tidak ada seorang pun kecuali kesemuanya adalah kekasih-kekasih Allah. Maksud awliya Allah, kata Imam Nawawi, ialah pemilik-pemilik iman sejati. Al-mu'minul haqiqi. Pemilik iman sejati yang dalam diri dan hati mereka hanya ada Allah dan Rasul sahaja. Dengan pasukan inilah pada pertempuran yang hari keberapa, wallahu a'lam, umat Islam menang. Menang umat Islam.
Tuan-tuan, no? Setiap anggota tu adalah awliya. Oh, memang dahsyat lah. Kemudian setelah menang, saki-baki tentera Rom yang baki tadi berundur balik. Ketika itu umat Islam akan menawan. Disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis Konstantiniyah. Nabi sebut Konstantiniyah. Kata para ulama hadis hari ini, Konstantiniyah itu bukanlah Istanbul di Turki hari ini, bukan. Tetapi boleh jadi Konstantiniyah itu adalah Rome, Vatican City, yang hari ini ada ketua padri sedunia. Bandar itulah akan ditawan oleh umat Islam. Lepas itulah, lepas pada tu, tuan-tuan, selepas habis perang, harta rampasan dihimpunkan. Orang nak curi ke harta rampasan yang entah berapa ratus bilion itu? Tuan-tuan, kesemuanya orang-orang yang soleh waktu tu, semua orang soleh. Maka dihimpunkan waktu tu kesemua harta rampasan perang. Ada yang syahid di kalangan tentera Islam, maka anaknya mewarisi harta ayahnya dalam perang tu. Ada yang anaknya syahid, ayahnya mewarisi harta anaknya. Disebutkan oleh Rasulullah akan ada suatu perang besar akhir zaman nanti. Setelah selesai perang itu, mereka tidak mengambil harta rampasan perang dan harta warisan di dalam peperangan itu. Perang yang dimaksudkan itu adalah perang zaman itu. Kenapa tuan-tuan? Kerana ketika masing-masing sedang membahagikan harta rampasan perang, Imam Mahdi bahagikan. Dapat. Datang satu suara yang kuat sehingga didengari oleh seluruh pasukan mujahidin. Inna dajjal qad khalafakum fi dhararikum asri'u. Suara itu kuat. Sesungguhnya Dajjal telah pun masuk ke dalam kampung-kampung kalian, maka pulanglah kalian. Tuan-tuan, zaman itu memang zaman sedang menunggu untuk bertempur dengan Dajjal. Apabila datang suara itu, maka mereka melepaskan barang-barang tadi. Sebab apa? Sebab kesemuanya lebih mementingkan iman anak dan isteri mereka. Yang kalau benar Dajjal keluar ketika itu, Dajjal ini fitnahnya ialah dia mensyirikkan umat Nabi SAW. Wal'ayyadzubillah. Itu tugas dia nombor satu dan yang terakhir. Satu je tugas Dajjal, mensyirikkan umat Muhammad. Sebab itu pasukan tentera mujahidin itu sanggup melepaskan keseluruhan harta tadi. Dia orang lepaskan. Kata Nabi, tuan-tuan, hadis ni yang diceritakan oleh Rasulullah ini seolah-olah Nabi melihat dengan mata kepalanya sendiri alaihi salatu wassalam. Dahsyat lah, mukjizat Nabi ni sangat hebat. Kata Rasulullah, apabila ada suara yang menjerit bahawa Dajjal itu telah keluar, maka pemimpin kalian ketika itu akan menghantar sebanyak 10 orang penunggang kuda. Nabi sebut dalam hadis ni, hadis yang panjang ni, pemimpin kalian akan menghantar sebanyak 10 orang penunggang kuda yang seakan-akan sekarang aku melihat mereka. Aku kenal nama mereka. Aku kenal nama ayah mereka. Dan aku tahu warna kuda-kuda mereka. Hadis ni. Seolah-olahnya ketika Nabi sebutkan hadis ni, Allah dah buka ke Nabi ni. Itu perkara biasa. Kepada Rasulullah itu perkara biasa. Nabi solat, nampak syurga. Nabi duduk dengan sahabat, nampak arasy. Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi nampak neraka. Itu perkara biasa. Allah buka kepada Nabi. Maka hadis ni bagi tahu, kata Rasulullah, 10 orang itu aku kenal nama mereka, nama ayah mereka dan warna kuda-kuda mereka. Maksudnya tuan-tuan, di sini kata para ulama, perang itu akan menggunakan kuda, warna kuda dan sebagainya. Dan kata Rasulullah, mereka adalah pasukan kuda yang terbaik di atas muka bumi Allah. Selepas daripada itu, tentera Imam Mahdi bersiap sedia untuk berhadapan dengan Dajjal. Mereka pun siap berperang dengan pasukan Dajjal. Kalah, tak boleh menang.
Sebab Dajjal hanya boleh dikalahkan oleh Isa ibn Maryam. Bertempur, kalah, bertempur, kalah. Akhirnya Imam Mahdi berundur. Dikepung oleh pasukan Dajjal. Berundur Imam Mahdi sampailah ke sebuah negeri yang saya sebutkan tadi. Nama negeri itu adalah Dimash dalam bahasa Arab, iaitu Damsyik. Tentera Imam Mahdi masuk ke dalam masjid, tutup ke semua pintu masjid. Masjid mana? Wallahu a'lam. Masuk ke situ, solat subuh, betulkan saf, sembahyang diiqamahkan, Al-Imamul Mahdi menjadi imam. Ya, ada hadisnya. Ketika mengangkat takbir Allahu Akbar, kedengaran di saf yang paling belakang sekali menyebutkan Nazala Isa ibn Maryam, hadza nabiyullah Isa ibn Maryam. Pasukan mujahidin tuan-tuan yang di baris belakangnya menjerit-jerit, telah turun Isa ibn Maryam. Ha, waktu tu, ini Nabi Isa. Imam Mahdi tak berhenti solat sebab dia tahu hukum sengaja keluar daripada semayang haram. Sengaja keluar haram. Bila mendengar ucapan itu, Nabi Isa pun turun bersama dengan dua malaikat lain, turun ke bawah dan terus berjalan menuju ke saf untuk melakukan solat. Apabila sampai ke saf depan, Al-Imam Mahdi berundur ke belakang untuk memberikan solat itu dipimpin oleh Rasul yang bernama Isa ibn Maryam. Bila Imam Mahdi berundur dua tapak ke belakang, bahunya ditahan oleh Nabi Isa. Kata Nabiullah Isa, kekallah kamu di depan sebagai imam, kerana aku hanya turun sebagai seorang yang manusia biasa, salah seorang di kalangan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun sebagai bukan seorang rasul. Waktu tu Nabi Isa turun sebagai seorang pengikut yang biasa. Maka dengan sebab itu Nabi Isa tidak menggunakan Taurat, dia tidak menggunakan Injil. Dan ketika itu kata Rasulullah, dia akan mematahkan salib. Di Dimash memang ada agama Kristian. Di Dimash, tuan-tuan, waktu saya belajar, memang ada gereja-gereja yang memang banyak salib di kawasan tu. Bahkan gereja-gereja yang usianya ribuan tahun sejak daripada zaman Nabi Isa. Kata Rasulullah, ketika mana Isa turun, beliau akan menggunakan Al-Quran sebagai dustur perlembagaan pemerintahannya, dan akan menggunakan syariat aku sebagai landasan untuk dilaksanakan hukum Allah. Beliau akan mematahkan salib, membunuh babi, membunuh khinzir, bunuh semua sebagainya, dan memerintah umat Islam. Waktu tu dia tolak Imam Mahdi ke depan. Imam Mahdi meneruskan semayang subuh berjemaah. Sayyidina Isa ibn Maryam, tuan-tuan bayang, tengok zaman itu kita diberikan peluang oleh Allah untuk hidup di sisi seorang rasul. Allahu Akbar. Dengan kehebatannya, dengan akhlaknya, dengan semualah. Beruntungnya orang ketika tu. Yang paling beruntung lagi tuan-tuan ialah wanita yang menjadi isteri Nabi Isa ibn Maryam. Boleh pasang azam. Kakak-kakak kan, mana tahu ada ruang jadi wanita yang solehah, jadi isteri Nabi Isa. Allahu Akbar. Ha? Jadi besan dengan Nabi Isa. Kan? Jadi menantu Nabi Isa selepas tu. Tuan-tuan sekalian, selepas habis sembahyang sebagainya, solat, Nabi Isa pun keluar, tunjuk sebuah pintu, dibuka pintu itu, berdiri Dajjal di hadapan pintu masjid, di belakangnya penuh dengan para tenteranya yang lengkap bersenjata. Dajjal bila tengok Nabi Isa, badannya hampir yazub, hampir cair. Kerana Dajjal tidak boleh menghidu bau Nabi Isa. Bau Nabi Isa saja akan membuatkan tubuh Dajjal cair, seperti mana cairnya garam yang diletakkan di dalam air, kata Rasulullah. Tak boleh tengok. Dia nampak Nabi Isa, dia dah jadi lemah, dia pun lari. Yang kemarin tu Nabi Dajjal yang kejar pasukan Imam Mahdi. Ah, kali ini Nabi Isa pula kejar. Lalu keluar daripada Dimash, Dajjal melarikan diri bersama pasukan tenteranya menuju ke Palestin, dan Dajjal dikepung di satu tempat yang bernama Babul Lud. Babul Lud itu ada sampai hari ini di Palestin. Di situlah dia akan dikepung dan Dajjal dibunuh dengan Nabi Isa ibn Maryam.
habis dibunuh oleh Nabi Isa ketika itu, mana-mana orang kafir yang bau wangi-wangian Isa, maka dia akan mati. Bau saja. Mukjizat Nabi Isa. Mana-mana pasukan kafir yang musuh ketika itu bau Nabi Isa, maka dia akan mati. Dan yang baki yang tidak melihat Nabi Isa itu berperang dengan tentera yang dihimpunkan oleh Imam Mahdi. Berperanglah. Waktu itulah berlaku orang-orang Yahudi dan tentera-tentera kufar, tentera Dajjal yang saki baki yang ramai ini berhimpun dan berlindung di sebalik batu dan juga pokok. Lalu batu dan kesemua pokok bercakap, wahai Muslim, ta'al, inna warai Yahudi, datang ke sini, di belakang aku ada Yahudi, faqtul, bunuh dia. Kecuali satu pokok, kata Rasulullah, pokok itu namanya pokok Gharqad, kerana pokok itu syajaratun Yahudiyah, pokok Yahudi yang tidak akan beritahu kepada tentera Islam bahawa Yahudi sedang menyorok di belakangnya. Dan pokok itu tuan-tuan boleh Google dalam YouTube, telah pun ditanam di Israel lebih daripada berpuluh, bahkan beratus-ratus ribu batang jumlahnya. Dah tanam dah, dia orang tahu pokok Gharqad. Habis pada tu umat Islam pun menang dan dipimpin. Ketika itu dunia akan kembali pada zaman nubuah kenabian, dipimpin oleh Isa ibn Maryam. Kafir dan Islam semuanya di bawah satu pimpinan. Waktu itu bumi kembali barakah. Tidak ada lagi jenayah. Tidak ada lagi zaman kering kontang dan sebagainya. Kesemuanya orang kaya sehingga kan tidak ada yang layak untuk mendapat zakat dan sedekah. Tak ada waktu itu. Kesemuanya yang kaya-kaya. Maka beruntunglah kalau ada di kalangan kita yang sempat untuk berada pada zaman tu. Jadi saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk ceramah pada malam ni.